banyak sekali yang menjadi seorang hamba terhadap apa yang dibenci dan dimurkai Allah. Sama bisa perkataan, perbuatan, kepercayaan, dan orang. Wilayahnya adalah semua yang dibenci Allah, baik perkataan, perbuatan, kepercayaan, dan orang. Kemudian ciri utama al-marah, membenci apa yang dibenci Allah secara terus dan penuh komitmen. Ini al-marah. Jadi dari sini jelas apa yang masuk dengan al-marah. Kemudian kaitan al-wala wal bara. Tadi kita jelaskan bahwa apa yang dicintai dan dibenci Allah itu ada empat. Kaitannya perkataan, perbuatan, dan orang. Kita lihat di sini. Jadi contoh perkataan. Zikir dicintai Allah, sedangkan mencela al-wala wal bara dalam perkataan yang dimiliki Allah apa banyak, yang dimiliki Allah juga banyak, yang namanya mencela, menuduh, dan lain-lain. Kemudian perbuatan, sisi perbuatan kita lihat di sini juga ada al-wala wal bara. Perbuatan apa yang dicintai Allah? Semua kebaikan, ibadah, sholat, puasa, zakat, sedekah. Kemudian yang dicintai Allah juga banyak, riba, zina, khamr, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kepercayaan atau keyakinan, iman dan tauhid dicintai Allah. Kufur dan syirik dicintai Allah. Kemudian orang, siapa orang yang Allah cintai? Yang Allah cintai adalah orang beriman. Siapa yang Allah benci? Yang Allah benci adalah orang kafir. Ya, ada kaitan-kaitannya jelas. Bentuk perkataan yang Allah cintai, Allah benci. Bentuk perbuatan yang Allah cintai, keyakinan yang Allah cintai, yang Allah cintai, serta model manusia, siapa manusia yang Allah cintai dan siapa manusia yang Allah cintai. Pada minggu dari sini semakin jelas apa yang dimaksud dengan al-wala'. Penting sekali. Itu pentingnya sehingga para ulama menjelaskan akidah al-wala wal bara termasuk rukun akidah, rukun keyakinan, rukun keimanan. Ya. Jadi kalau kita membaca buku akidah sunnah wal jamaah, tidak satu pun buku akidah kecuali terdapat di dalamnya pembahasan al-wala wal bara. Cuma ini kurang, ya, jarang kita bahas.
Umpamanya pertama, al-wala-wala itu adalah penyempurni dari makna syahadat. Ya. Bagian penting dari makna syahadat. Katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oh, ternyata di dalamnya ada akidah al-wala wal bara. Tiga. Mantra yang namanya rukna dewanya, boleh nggak?
Jadi maknanya aku berjanji bahwa tidak ada yang sama kecuali Allah. Di mana saja. Kemudian yang ketiga al-qasam. Al-qasam itu sumpah. Tuhan itu siapa? Ya
ketika Fir'aun disembah oleh kaumnya, Fir'aun menjadi Tuhan. Ini kita barok, berlepas diri daripada semua Tuhan ini. Nah, lalu kita bagian yang kedua, kita tahu namanya istibat. Isinya tentang al-wala. Jadi ada al-wala barok, kan? Kalimat tauhid ini bagian dari al-wala. Kemudian maknanya, antara la ilaha dan Allah itu ada kalimat yang tidak kita lihat misalnya, tapi maknanya ada. Ya. Ini dalam sebuah bahasa Arab seperti ini maknanya. Para ulama katakan yang tidak ditampilkan atau yang tidak kita lihat itu adalah bagian kalimat banyak di antaranya dihaktin. Arti daripada la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak disembah, yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa maknanya bisa seperti ini? Karena ketika kita katakan tidak ada Tuhan, ya, tidak ada Tuhan, seakan-akan kita meniadakan Tuhan yang disembah oleh manusia. Sekian banyak Tuhan disembah oleh manusia. Padahal Tuhan itu kan banyak. Sesuatu yang dipertuhankan oleh manusia gunanya tidak terbatas kepada sekali. Dan itu fakta. Kita tidak mungkin mengingkari fakta yang itu terjadi. Fir'aun disembah oleh manusia itu fakta. Ya. Apakah kemudian kita ingkari? Tidak mungkin kita ingkari. Api oleh orang manusia disembah. Api milik Tuhan. Apakah kita ingkari itu? Tidak mungkin. Matahari disembah oleh pengaruh agama Sinto Kupang. Apakah kemudian kita mengingkirinya? Tidak, tidak mungkin. Jadi yang kita kunjungi, yang kita tiadakan, bukan keberadaan atau eksistensi Tuhan Tuhan itu, melainkan kebenarannya. Ini kebenaran yang kita ingkari. Maka terjemahan dari dari Allah adalah tidak ada ilah dari Tuhan yang hak disembah. Hak untuk disembah itu yang kita ingkari. Yang hak sembah hanya satu, ilmuhi isbat. Ya. Ini kita lihat dari surat Al-Baqarah 286. Allah berfirman, dari wahdi kata bayan rosul bayi, sama yang tidak ada paksaan dalam agama, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Tidak boleh kita memaksa orang yang tidak beragama Islam untuk masuk Islam. Orang-orang kafir, apapun agamanya, sama sekali tidak boleh kita paksa mereka untuk masuk Islam. Ya untuk apa memaksa? Sebab apa? Pertabayanan muslim kembali. Yang benar, yang salah itu adalah jelas. Kebenaran dan kesesatan sudah jelas. Tidak apa masa-masa. Mereka jelas batil kok. Mereka jelas sesat kok. Apain lagi kita paksa? Nah, kalau di sini mamanya Wahyu bintang dan iman kepada Allah, wahyu bintang ini bagian
Siapa saja yang menjadikan
dilakukan sedemikian rupa, dilakukan sedemikian rupa, dan dia suka. Dia suka. Dia suka dilakukan, diteruskan, dihormati sedemikian rupa, melampaui apa namanya, melampaui batas. Kita kepada ulama kita wajib hormat. Wajib kita hormat kepada ulama. Ya. Memuliakan ulama wajib. Berdosa kita tidak memuliakan ulama. Tapi ketika bentuk pemuliaan yang kita berikan kepada para ulama lebih daripada batas kemanusiaannya, itu masalah. Permasalahan di sini muncul. Contoh, kita mengatakan A sebagai ulama besar, kemudian kita bilang dia tidak bisa salah atau dia tidak mungkin salah. Semua apa yang dikatakannya adalah benar, mutlak benar seperti wahyu yang Allah turunkan dari langit. Ini sudah kapasitas kemanusiaan, sudah kita sudah mengeluarkan daripada batas kemanusiaan. Jadi lah dia tahu. Kalau apa yang kita lakukan itu dia suka, itu tahu. Manusia itu setinggi apapun umurnya tetap sebagai manusia yang tidak bisa lepas daripada kesalahan, hilaf, lupa, lalai. Kalau kita katakan wah dia kan ulama, salah, masa ulama salah. Ya. Semua apa yang dilakukan benar. Kalau bentuk ucapan seperti ini dia dengar dan dia tahu, dia suka, tahu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, siapa saja yang mengajak manusia untuk menyumbang dirinya. Ini sama dengan yang sebelumnya, cuma yang ini aktif, yang ngajak. Kalau tadi enggak, dia enggak ngajak. Orang saja memuliakan dia sedemikian rupa, dia suka. Kalau ini aktif, ini pasang iklan. Ya. Bikin spanduk, pasang baliho, nah aktif ngajak orang lain untuk mengkultuskan dirinya. Masuk ke 40 hari kedua, nutfah tadi berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Masuk lagi 40 hari ketiga, alaqah berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Nah, saat itulah 40 hari ketiga, 40 hari ketiga, 120 hari atau 40 bulan, Allah utus malaikat. Untuk apa? Untuk menunjukkan roh, ditunjukkan roh. Setelah roh ditunjukkan, lalu ditetapkan empat perkara. Nah, empat perkara ini perkara gaib semuanya. Tidak satupun manusia tahu. Kalau ada yang mengaku tahu, masuk tahu itu. Yang pertama apa? Umum. Cuma persisnya berapa, tak seorang pun yang tahu. Ini perkara gaib. Kemudian yang kedua, umur rizki. Gak tahu kita rizki.
kita setiap hari ngajar di sini. Tapi kadar di sini kita hanya apa saja. Usaha boleh. Usaha boleh. Kemudian yang ketiga, amal. Amal itu perbuatan. Amal perbuatan kita sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia, ini semuanya baik. Yang kita tahu adalah yang sudah kita kerjakan atau yang sedang kita kerjakan. Hari ini tanggal 14 Agustus tahun 2015 jam 5.20. Ini amal. Kita kumpul di sini. Nah, kita kumpul di sini. Ini amal. Itu Bapak catatannya sudah ada. Sudah kita berumur 120 hari dalam perut. Nah, sekarang setelah kita keluar dari majelis ini, perbuatan apa yang kita lakukan? Tak seorang pun yang tahu. Paling-paling kita hanya rencana. Rencana. Hari ini hari Sabtu, kalau PNS libur, kan kamu sedang tahu. Tapi kalau yang ngajar, tetap ngajar. Tapi apakah dia sampai ke sekolah? Masih gaib, ya? Itu namanya amal perbuatan. Allah katakan dalam akhir surat Luqman, wala tadri nafsu madza taksibu ghadan. Tak seorang pun, tak manusia mengetahui apa yang akan dilakukan besok. Jangan besok, nanti saja kita tahu. Nah, kemudian yang keempat, nasib. Nasibnya hanya dua, nasib baik dan nasib tidak baik. Ya, hanya dua saja. Itu juga perkara kan? Tidak ada yang tahu. Jadi kalau ada orang peramal nasib, jelas ramalannya tidak benar. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang akan dialami oleh seorang, nasibnya bagaimana. Jadi jangan percaya ya orang yang bisa meramal. Jadi kalau ramalan itu, namun juga ramalan ya, ramalan itu kan suatu kemungkinan, bisa betul, bisa enggak. Kalau betul, itu hanya kebetulan. Ya, kalau ternyata tidak betul ya, ramalan. Nah itu ya, jadi termasuk orang yang disebut dobel adalah orang yang menghakim mengetahui perkara-perkara di atas pandang hanya memang. Kemudian yang kelima, siapa saya berhukum dengan hukum selain yang Allah turunkan dan hukum Allah, ya itu juga dobel. Apa ini? Kita lanjutkan lagi nanti bulan depan tentang aplikasi ini.